dan kali ini saya ditemani sama rekan saya di balik kamera, Mr. Rizal. Terlalu ganteng saya. Ini kali ini kita akan berbagi tutorial tentang cara penyetelan klep Nino 260 Ti. Ya. Untuk cara penyetelannya pertama-tama apa, Mas? Kita tentukan topnya dulu. Yang mana? Oh, topnya ini di sini ya. Nah, di lubang ini lurus ini 16. Tandanya apa? 16 ya. Oh, 16. Iya. Nah, di terus ini kemana, Mas? Di sini baut L ya. Baut L10 kalau nggak salah ini. Nah, ini berada di bagian luar. Nah, ini menandakan top 1. Top 1 ya. Okay, jadi untuk selanjutnya klep yang disetel adalah pertama itu piston nomor 1 dan intake dan eksosnya disetel. Selanjutnya piston nomor 2 itu bagian eksos. Terus piston nomor 3-nya itu bagian intake. Dan selanjutnya piston nomor 4 itu bagian eksos. Piston nomor 5 intake. Nomor 6 ini tidak disetel karena overlap. Langsung saja kita setel. Untuk ukurannya nanti di kolom komentar ya kalau pengen tahu. Nah, ini yang pasti untuk intake itu lebih kecil daripada exhaust. Kita setel dulu. Ini bagian intake ya, piston nomor 1. Eksosnya ini lebih renggang daripada intake. Untuk penyetelan ini kita kencangkan terlebih dulu, baru dikendorkan sedikit. Itu dikendorkan. Top 2 itu bagian exhaust. Piston nomor 3 itu bagian intake. Piston nomor 4-nya bagian exhaust. Piston nomor 5 bagian intake. Ini untuk cara penyetelan 2 kali putaran ya. Putaran pertama top 1. Nah, ini sudah selesai untuk top 1, selanjutnya top 6. Jadi kita putar. Nah, di sini kita putar keluar gilanya. Kita
berputar searah putaran mesin. Ini ketemu 16 kembali ya. Berarti satu putaran ya, Pak? Ya, satu putaran 16. Ini untuk diinjeksi pamnya di sini yang di sebelah luar bagian drat. Bukan, kalau tadi bagian kepala bautnya, ini bagian dratnya. Ini menandakan top 6 ya. Nah, jadi untuk top 6 ini yang di setel itu adalah ini piston nomor 1 tidak di setel lagi karena overlap. Yang di setel ini bagian piston nomor 2 untuk intake, piston nomor 3 bagian exhaust, piston nomor 4 intake, untuk piston nomor 5 bagian exhaust, dan untuk piston nomor 6 ini intake dan exhaust di setel ya. Kita setel dulu piston nomor 2. Ya. Selanjutnya nomor 3. Piston nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Piston nomor 3 exhaust, nomor 4 nya intake, untuk nomor 5 nya exhaust. Untuk nomor 6 ini intake dan exhaust. Yang terakhir ya. Piston terakhir, piston nomor 6.
proses cara penyetelan klep Inno 260 Ti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.